Halo teman-teman, kembali lagi dalam channel BNB, bukan mobilan biasa. Hari ini adalah maraton unboxing hari ke-9. Dan yang kita akan unboxing dan review hari ini adalah DMC DeLorean. Ini salah satu mobil yang ikonik ya, karena dipakai di film yang dulu populer sekali, Back to Future, waktu zaman keemasannya. Ini yang versi originalnya ya, seperti ini DMC DeLorean. Sekilas packagingnya, cup dan cardbox desainnya. Ini dari ini keluaran tahun 2018 ya, di Lot N kalau nggak salah ya, Lot N ini. Langsung unboxing saja. Iya, DMC DeLorean-nya. Ini benar-benar mobil yang sangat sporty ya. Ini yang sangat sporty. Langsung lihat saja di dengan ini ya. Besar dengan meja display putar. Itu warnanya abu-abu tua dengan sedikit kayak benar-benar abu-abu tua ya, dengan ada sedikit striping hitam. Terus lampu belakangnya diwarnai merah biar tidak terlalu ini ya, saya rasa biar nggak terlalu flat nih. DeLorean. Kita lihat dari dekat sekarang. Dari depannya. Bawahnya ada grill ya. Grill bawah ya. Sampingnya. Ini kacanya nih agak unik ya. Bolong seperti itu. Sesuai bentuk jendela mobilnya. Ada bolong kecil seperti itu. Di card box-nya juga seperti ini. Ini card box, di card box-nya memang ada jendela kecilnya di samping kaca depan mobil, kaca pintu samping sampingnya ya. Peleknya terlihat, kita lihat peleknya seperti ada dalamnya, modelnya beda ya kan dari yang umumnya. Peleknya bagus ya. Nah,
samping ada lampu rem belakang di samping, depan ada lampu sen. Busennya belakangnya kita lihat, belakangnya lampu rem dan lampu sen belakang, ada logo DMC. Atasnya ya, bagasi ya, kita lihat atasnya, ini bagasinya ya. Kanannya bawahnya ya, yang bagian belakang cukup detail. Kita lihat cukup detail ya, ada tekstur kulit jeruk DMC DeLorean. Ini secara keseluruhannya DMC DeLorean. Oke, sekian unboxing dan review kita di maraton unboxing hari ke-9. Jangan lupa di like dan subscribe dan juga di share. Nantikan lagi besok untuk unboxing maraton hari yang ke-10. Terima kasih, sampai jumpa lagi.